Ini berapa menit anak penggorengannya? 4 menit. 4 menit ya. Jadi harus terus diaduk ya itunya. Iya, biar enggak nempel. Nanti hasilnya bagus. Biar aman pakai tutup lagi. Mau ditutup ya? Iya, biar cepat gitu maksudnya. Biar aman, biar enggak kemana-mana. Oh, biar aman. Ini kalau nggak ditutupin ini ambrol ini pada keluar nih. Wah, ini diamankan tuh. Nah, kayaknya udah diam ya. Udah diam. Nah, habis kayaknya nih. Oh, ini hasilnya. Mantap nih. Tinggal pakai bumbu. Wah, seger nih di pagi-pagi kayak gini. Namanya apanya? Ini Cimo Hot Eddy. Cimo ya? Ya, Cimo Hot Eddy ya. Ada rasa udangnya. Rasanya apa aja nih? Untuk rasanya? Untuk aku menu utama sih paling udang. Ada udang, bumbu ya. Tambahan. Ada bumbunya? Ada. Oh ini ya? Ini apa aja bumbunya? Ada ini ada barbeque, balado, keju, jagung bakar, sama jagung manis. Oke, untuk ini bumbu pedasnya ya? Ada asin, pedas, sama bawang. Sama bawang ini? Iya. Ini setiap hari ada adonan mentahnya? Ada yang mentahnya nggak ini? Ada. Bisa dilihat lah? Boleh, sini. Oke. Okay. Ini ya, ini buatnya kayak butiran kareng gitu ya? Iya, betul. Oke, okay. Ini setiap hari suka berapa kilo bawahnya? 15 kilo. 15 kilo? Iya. Habis semua itu? Habis semua. Oh iya, mantap. Ini yang putih apa nih? Kayak apa? Ini taburin aci. Putih. Ya. Aci ya? Iya, aci. Biar apa itu pakai aci? Biar nggak nempel. Oh, biar nggak nempel ke katel gitu ya? Iya, betul. Katelnya ya. Harus tunggu panas dulu. Panas dulu ya. Porsi berapa harganya kan? 5.000. 5.000 ya. Yang dua campur pakai jagung manis. Jadi ini mah pembeda sama cimo-cimo yang lain, awet jadinya ya? Iya, awet. Nggak akan, apa sih bahasa itunya? Nggak lembek. Nggak akan lembek gitu ya? Iya, nggak akan. Jadi akan stabil gitu stabil. Ya? Oh mantap, ini ada bumbu rahasianya yang dipiliki si Bos Eddy ini ya? Dijamin enak. Nah, enak gitu ya, nanti boleh saya nyicipin nanti lahir ya? Boleh. Nanti di ujung acara. Iya. Yang di sini udah berapa lama bukanya? Dari jam 9. Oh, bukanya dari jam 9 ya, sampai jam 9 lagi itu. Jam 9 malam lagi. Udah berapa tahun di sini? Udah 5 tahun. 5 tahun ya, dan baik. Ditiriskan, nanti setelah minyaknya agak turun, baru dimasukkan ke Mas, namanya siapa mas? Saya Andriansah. Ya? Andriansah. Andriansah ya? Iya. Oke, Pak Andriansah ini masih saudara apa gimana nih sama si Bos Eddy ini? Masih saudaranya. Nah ini boleh cerita nggak?
gimana nih si Bos Ed ini awal ngerintisnya si usaha ini sampai saat ini? Dulu sih sempat pakai sepeda kalau jualan. Pake sepeda ya? Iya. Terus ya seperti apa sih belakangnya udah kayak buka pakai itu lagi lah, wadah lagi di belakangnya. Terus berjalan beberapa tahun baru pakai roda. Baru pakai sepeda itu keliling gitu, masih keliling. Keliling, masih keliling. Dari Kopo ke Maranatha. Dari Kopo ke Maranatha ya, lumayan jaraknya ya, luar biasa itu. Nah, terus gimana Mas? Beberapa tahun kemudian ya barulah begini roda, baru roda. Pakai roda biasa ya. Roda biasa, belum pakai roda ini belum. Iya, belum. Oke, okay, oke. Okay. Ya alhamdulillah lah beberapa tahun lagi baru kembali roda sama beberapa cabang lagi. Sampai saat ini udah berapa cabang? Ada berapa cabang? Yang di sini ada yang pertama di Maranatha, terus Cimahi, Unjani, Unisba, sama DT. Sama DT ya. Oh, rata-rata targetnya ke kampus ya? Iya, kampus. Oke. Okay. Omset yang paling besar ada di mana? Ada di Maranatha. Berapa tuh Mas hariannya? Sekarang sih nyampe 20 kilo. 20 kilo berarti sekitar 2 juta. 2 juta per hari gitu ya. Kalau yang di sini berapa yang dikelung Mas? Alhamdulillah sekitar 15. 15 ya. Nah, stabil gitu ya, 1.500.000 ya per hari ya. Luar biasa, mantap. Nah, ini kan sama pembeda sama Simo yang lain ya, apa? Kalau Simo lain ketahan lama nih ya. Untuk ini lembek gitu ya. Oh, ini kan tahan lama nih. Ya, sekitaran tahan, berapa jam ya tahan lamanya? 3-4 jaman lah. 4-3 jaman masih tahan ya. Tahan. Oke, coba bisa di ini ya. Ini teksturnya. Jadi ini untuk teksturnya dan bentuknya ini bisa 3-4 jam bertahan. Jadi nggak lembek gitu ya. Nah inilah rahasia nih, bahan adonan rahasia si Bos Edinya ya. Ini luar biasa. Kita cicipin lagi nih. Ini belum pakai bumbu aja udah mantep nih. Tapi kalau udah pakai bumbu ya, bumbu kayak gini. Ini udah renyah nih. Boleh dicoba nih, keren. Ya untuk dagangan kayak gini, ini butuh modal berapa kira-kira kalau pengen buka? Paling sekitar 7 jutaan. 7 jutaan ya, udah roda sama bahan gitu? Iya, udah tinggal langsung dagang gitu ya. Oke. Kalau di Hot Edition itu udah ada franchise-nya belum, Pak? Udah ada sana. Oh, udah ada franchise-nya. Udah. Ini kalau ke Bos Edi berapa bayar franchise-nya? Ntar kalau untuk roda besar 12 juta. 12 juta. Udah semuanya? Udah. Roda yang sama bahan gitu kan? Iya. Oke, 12 juta franchise-nya ya ke Hot Eddy, oke okay, ya. Untuk info lanjutnya bisa hubungi aja langsung. Oke, okay, siap. Oke, okay, terima kasih ya, atas informasinya. Okay. Mudah-mudahan dagangannya lancar, sukses ya. Terus ya. Sehat selalu buat ya, si Andrinya dan Hot Eddy-nya. Oke, okay, terima kasih ya. Terima kasih.